Anggota DPRD Sambas Aryadi Trinur Cahyanto mengimbau masyarakat Kabupaten Sambas, terutama umat Muslim, untuk tetap waspada saat meninggalkan rumah demi menghindari hal yang tidak diinginkan. Ini disampaikan anggota DPRD Sambas yang baru saja terpilih, mengingat umat Muslim di Kabupaten Sambas memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid-masjid. Aryadi mengingatkan agar masyarakat Muslim mengunci pintu dan jendela sebelum menuju masjid untuk mendengarkan tausiah peringatan Maulid Nabi atau hari besar Islam lainnya. Hal tersebut dalam upaya mencegah hal yang tidak diinginkan karena kadang masyarakat lupa akan hal yang dianggap sepele tersebut. Tentu saya juga menghimbau kepada masyarakat kalau kita pergi untuk hadir di acara maulud atau hari-hari besar Islam yang lainnya supaya jangan lupa mengunci pintu, mengunci jendela. Karena apa? Kita takut kita asik keluar rumah, nanti di rumah kita dibobol oleh orang lain yang berniat jahat untuk kita. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan acara maulud ini sukses selalu dan menjadikan pembangunan spiritual untuk umat Islam. CSM TV madahkannya.